Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya lagi mau ke Sakuraan atau Hanamian di Osaka Jo. Kebetulan hari ini Hanaminya sama Hisu, Ajenal sama keluarganya. Kawai Hisu. Ini cantik, ini mau kemana? Kepo. Kamu masuk vlog terus. Vlog Om Asep ya kak. Ayo, biasanya kan ngobrol. Ngobrol? Kenapa biasanya ngomong dia tuh? Mau kemana, eh? Keren gini, eh, sepatunya juga, eh. Kok kamu gak pakai sepatu itu? Jaketnya keren, eh. Jaketnya keren, eh. Kamu juga pakai kayak yang koko. Eh. Kembaran yang bapak nak? Hah? Oh, kembaran. Jaket. Tuh, kita masuk dulu ke. Ini seberapa jam jadi? Ada udang. Turun di mana? Orang pesan pelatihan di mana saya turun? Mori air dari kain kereta Yena di mana? Umeda. Jadi kita ke Umeda. Umeda cari anu warna hijau. Ah, kali ya kan di rumah kita dulu balik. Orang mah kan doaan langsung aja sekali. Jadi kalau ke Umeda. Ini dari bayi tidur. Mau budak. Outfitnya tuh. Outfit. Nanti di sana outfit. Bye bye. Anjir. Aduh, karena kita salah turun, jadi kita turun kereta balik lagi ke stasiunnya Genya. Kita salah. Yuk, kita masuk dulu. Nah, kita pindah ke yang Jualen. Sebenarnya pernah sana dulu pas praktik ujian, cuma lupa lagi. Ini kita pindah kereta lagi ke arah Jolen. Gimana? Cep? Ya. Bawah ya? Ini anak jalan sendiri. Enggak, ini mah canggih pakai remote. Oh, iya. Jalan kita masa awalnya itu. Kalau mau pakai dua. Enggak, dia pakai suara doang. Kedok. Ada aset, jangan. Angkut lagi, Sob. Kamu. Aduh. Ini. Ada manfaat juga kan itu? Ada manfaatnya. Misalnya sekitar nanti juga ada apa ya? Ada data. Tuh. Ayo cepat, oi. Oi. Keretanya udah keburu tutup, bro. Orang-orang sering liatin ini mau datang. Hah? Ketinggalan keretanya. Udah nunggu aja lah. Kamu bilang ini belum pernah ketemu anak ya? Oh iya, ini belum pernah ketemu nenek, ini belum ketemu anak. Mending mana coba? Kasihan kamu nak. Kasihan kamu pak gitu.
Udah bisa ngomong apa aja? Apa? Mama. Mama? Apa? 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 Terus apa yang itu ya? Yang itu ya segera kali yang ngomong tuh. Panggilnya apa, Bapak? Eta, katanya lu dia pintar ngomong Eta. Udah, besok Eta. Siapa? Banget ya anak kecil. Siapa? Kasihan itu om belum ketemu anaknya. Om Uwa dengan sekolot. Uwa. Sekolot. Panggil Mamang aja ya. Mamang. Mamang. Ucu. Tinggal naik ke atas, habis itu nyampe di Osaka Joni, kita mau ke sini. Sebenarnya saya pernah ke sini, cuma dulu pas dulu musim sakura, dulu lagi musim panas. Nah kalau lagi musim sakura itu lebih bagus, lebih indah. Hah? Masih sana kayaknya sih. Kebetulan sekarang bukan hanya saya sendiri tapi sama keluarga Jena Sang. Dan kebetulan di sana juga ada Mbak siapa lupa udah nungguin katanya. Nah kita tinggal naik di atas sana. Kayaknya langsung ya. Oke, tungguin sampai di atas ya. Oke, kita langsung ke luar. Mau beli apa teh? Air di kombini di sana. Air di atas ya? Hah? Beli kerupuk sama air? Di atas ya, kombini besar lah saya. Ada enggak? Ada kah ya? Susah lah cara. Iya, sebelum masuknya kan ada. Kita masih jauh harus jalan tuh. Kayaknya sih. Baik lagi ke sini kamu. Kalau enggak ada baik lagi ke sini. Aoi, yang terbaik ini yang dengan itu sudah. Ini bawa ini curang tuh. Oh. Ayo kita ke atas. Oh, udah ya. Sip, semangat ya. Bos. Bos. Aduh, ratu. Wih. Ambil kisahnya. Kita jodoh aja kedai. Kawinin aja kawin nih. Bakal ajarnya kulin bareng. Oh iya lagi ya mas, kita lagi dia mas. Pas menjumpa. Kata bapaknya dulu, bapak yang ngatin dia gitu. Oh iya. Ada, aku pernah. Kamu pernah kesini gitu? Pernah kayaknya. Kayaknya pernah. Ah, panas. Oh. Bagus, Bro. Nih, lihat. Oke. Dan ada ya. Dan nanti gimana ke suaranya selanjutnya? Biar videonya ini gak terlalu panjang. Nanti lanjut di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.